Hai. Assalamualaikum, Mak Rivila. Waalaikumsalam, Bangku. Aduh, mana kamu? Kerja nih, kerja? Iyalah, ronda kita. Ronda ya, malam ini ya. Oh, mana? Kok masih dalam terakhir mau azan ini? Azan apa? Traweh, traweh. Oh iya ya, lupa. Ini bulan puasa, traweh itu udah kayak wajib hukumnya. Cepat kali, baru. Tinggal 10 menit lagi ya. Iya, bentar lagi nih, udah mau azan. Iya, duduk. Udah datang, kepil baru datang. Gak dapat lah keutamaan berjamaahnya itu tadi. Ah, sekarang sudah sunnah. Sebelum azan kalau bisa kita udah sampai gitu. Udah sampai masjid. Alah, kan masih ada 29 hari lagi ya. Jadi umpannya kerja nih, enggak sholat aja dah. Ya, enggak lah, ini jaga keamanan ini, tapi. Ini terawih kifilah, setahun sekali baru ada ini. Kan sunnah, siapa? Kecuali yang 5 wajib itu baru. Iya memang sunnah, tapi kan hukumnya pahalanya besarin, rugi kalian tuh kalau enggak sholat ini. Cuman aku mau sholat coba, ini siapa yang jaga keamanan? Daripada rumah warga nih kena maling, cuman aku lagi tanggung jawab. Udahlah. Gak apa-apa, antum siap sholat langsung balik lagi jaga. Bisa. Tarawih lama kali. Antum. Kalau tarawih 2 rakaat baru aku bisa. Ini tarawih. Banyak kali rakaatnya. Kan antum ambil 11 aja. Witirnya kalau bisa di sini aja nanti kalau apa. Bisa, imamnya panjang kali bacanya. Kita baca kulawahat. Ini. Baca ya surat-surat lain, surat panjang. Kulawahat itu di sholat witir biasanya. Itulah, saya gitulah. Yang pendek-pendek. Ini. Hanya panjang kali pun. Jadi gak sholat deh. Ya enggak lah. Sholat isya pun enggak nih, ke masjid bentar. Sholat isya kan nanti bisa nanti, kan sampai jam berapa tuh sholat isya tuh? Nanti sholat subuh lah. Ya penting, ini bang, keamanan dulu. Cuman lagi? Enggak tahu lah, antum kehilangan besar banyak pahala kayaknya. Apa? Saya siarkan ya. Ini bang, karena ada tanggung jawab misalnya. Ini jaga keamanan sih. Kalau ada sholat, siapa yang jaga coba? Urusan itu urusan antum sama manusia, tapi jangan lupa urusan antum sama Allah. Iya, itu kan sunnah. Sunnah kan gak wajib-wajib kali. Ya isanya kan wajib. Isya kan bisa nanti. Iya, ini udah mau azan. Iya kan bisa nanti, kan panjang waktu isya. Ya sekarang kok nanti. Enggak lah. Udah azan tuh. Udah azan nih, anak mau duluan dulu lah. Mana antum? Terawih pun enggak. Nah, nanti lah bang. Mana ya? Tadi suruh sholat. Ini aku nih kan jaga malam. Dapat pahala atau enggak ya? Bingung juga sih. Udahlah, daripada bingung aku. Ini aku tidur. Nyenyak sikit. Nanti bentar lagi pulang orang tua. Tidur aku lu. Alhamdulillah nih terawih. Tapi ada juga manusia-manusia bandel nih. Nggak mau di terawih. Udah tahu belum puasa tuh setahun sekali. Nah inilah contoh-contohnya. Tapi ya kita harus tenang dulu, Bi. Katanya jaga keamanan tidur. Apa yang mau dijaga? Terawih nggak terawih. Padahal masih hari pertama ya kan? Hari pertama. Hit. Siapa yang mau dilawan? Hit. Pak bos rupanya. Aduh. Jaga keamanan. Tidur. Itu Ali. Sholat nggak bisa, tidur bisa. Dari mana nih? Masjid lah, khifillah. Habis terawih. Terawih. Bang Ali. Banyak, berapa ada nih? 11 aja, Nya. 11, tapi suratnya banyak-banyak. Lah, aku bilang. Udah jadi Pak Ketua. Mau jadi makam aja, apa susahnya. Jadi Fadil ini udah sholat isya? Belum, Pak. Santai lagi lah, keamanan. Itulah yang gak keamanan tadi. Saking, apa ya tadi? Dana aja, sholat isya aja dulu ke masjid. Nanti kan bisa. Gitu katanya. Kayak gitu katanya bang. Nah, panjang waktunya saya. Oh gitu, karena panjang waktunya. Oh. Jadi ditunda-tunda. Alasannya, ntar dulu. Sebagai alasannya. Anggota keamanan. Siap. Alasannya?
Alasannya jaga keamanan, jaga keamanan. Nah, jaga kampung warga. Iya, iya. Nah, nanti kan kalau kosong ini kan gawat nanti. Iya, ketua yang ribut nanti. Tapi tidur aja kayaknya, Bun. Jaga keamanan. Tidur. Tapi ini tidur, enggak jaga malam Fadil tadi. Tadi apa? Selesai sikit untuk jaga stamina sih. Oh, gitu. Iya. Sampai subuh selatnya. Tapi ya juga Bil. Kan jaga nih. Ya kan? Jaga enggak terawih. Tapi malah tidur. Ah, ya udah mending enggak usah dijaga sama aja. Jadi saya ada menjaga sini nanti. Dengar sedikit bunyinya. Kan langsung terbangun. Oh gitu. Siap siaga. Siap siaga. Yang namanya jaga itu bukan tidur. Fadil. Jaga ya terjaga bangun. Kalau Fadil tidur, berarti enggak jaga dong nih Pak RT. Ya, gimana Pak evaluasi. RT? Kita cari ganti Bil. Enggak usah. Ganti aja kok bisa. Jadi tadi Billy udah ngajak Fadil. Udah diajak. Diajak sholat. Sholat Isya dulu sholat atau enggak? Siap itu baliklah jaga gitu. Jaga ya. Tidak sholat terawih gitu. Jadi timbul pertanyaan nih. Nah gimana? Jadi gini nih. Ini Bang Ustadz nih. Pung masih ada nih. Pulang dari terawih. Ini kan bulan Ramadan. Iya. Pahala kan dilipat gandakan. Udah ngejelas sih. Oke. Bentar. Tapi ada halangan. Kalau pekerjaan kan yang udah mengikat itu kan wajib kan? Iya. Nah. Tapi gimana nih caranya supaya apa ya, ibadah ini enggak terlewatkan tapi kewajiban juga jalan. Betul, betul sekali. Nah, jadi model anggota saya nih tidur aja modelnya. Bukan tidur, itu kan stamina. Stamina. Jadi nanti biar bisa kuat. Enggak, pantesan. Honornya itu enggak naik-naik. Nah, itu karena dia. Tidur aja. Kualitas udah beda. Kualitas? Udah beda. Oh, tapi gitu. Sigap sih. Sigap. Iya. Kalau mencium aroma makanan, langsung datang. Cepet. Makan, tidur nomor satu lah, Pak. Nah, jadi model-model kayak gini, Bang Ustadz nih. Mm-mm. Nah, ini Fadil nih gimana nih? Jadi kan kita alhamdulillah bisa ada waktu kesempatan untuk terawih. Iya, betul. Model-model kayak gini kan banyak juga orang yang kerjanya itu misalkan shiftnya di pas jam terawih gitu. Iya, betul. Jadi apakah lepas gitu aja pahalanya atau bisa dikerjakan lain waktu? Iya. Jadi model seperti Fadil ini kan seperti security, hansip, jaga malam, satpam, dokter, ya. Satpam, polisi, itu kan profesi-profesi yang berkaitan dengan menjaga nyawa dan menjaga harta. Betul nggak, Dil? Betul, Pak Ustadz. Iya. Jadi, ketika mereka sudah masuk ke dalam profesi ini, ya itu menjadi kewajiban mereka menjalankan profesi ini sebaik-baiknya. Ya. Tapi di sisi lain, kita juga punya kewajiban terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Muslim. Ya. Ya. Di antaranya adalah mengerjakan sholat. Ya. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, kita usahakan sholat itu tidak boleh tertinggal dan tertunda. Tapi kan ya? Sunnah, Ustaz. Oke, sunnah kalau sholat tarawih. Ya, tapi kalau untuk sholat Isya, Fadil, jangan sampai ditunda. Tapi kan waktunya panjang, Ustaz. Iya, walaupun waktunya panjang. Kan kita tidak tahu Fadil ini sampai kapan. Jatah umurnya, Dil. Jangan lupa, Ustaz. Iya. Doakan itu. Kemudian kita nggak tahu Fadil nanti tertidur sampai pagi, kelewat sholat Isya. Atau nggak bangun lagi. Atau ini Pak Ketua pun lagi. Nggak bangun selamanya. Iya, jadi diusahakan kalau yang wajib itu dikerjain dulu. Dikerjakan dulu, ya. Walaupun Ustaz kalau tidak bisa sholat di masjid, Ustaz, ya nggak apa-apa. Sholat di pos ronda. Berarti? Oh iya. Bisa berarti? Bisa. Ya, kalau tidak bisa berjamaah. Bisa nih, sediakan sajadah di sini nih. Nanti bisa Pak RT sediakan sajadahnya di sini. Pelukungnya juga sekarang. Itu ada sumur untuk berwudu juga bisa, kan? Ada. Nggak ada alasan jadi, lagi. Nggak ada alasan untuk menunda sholat Isya, Fadil. Ya, harus dikerjakan. Oke, nanti saya koordinasi sama Pak RT juga. Sebagai Pak RW harus menyediakan. Oke, Pak RW. Untung Pak Ustaz bilang, ini nggak paham-paham Pak RW ini, bingung. Iya. Oke. Tapi kan punya apa? Punya pilihan mungkin ya. Iya. Kan kewajiban tetap harus dikerjain. Betul. Apakah kita lewat gitu aja kayak tadi kan? Gak dikerjain sama sekali atau ada pahala-pahala lain yang bisa dikerjakan?
Baik. Fadil punya kewajiban tadi kita bilang kan, menjaga dia, kewajiban dia ini menyangkut menjaga harta dan nyawa. Keamanan lah. Ya, selain keamanan. Maka dalam hal ini kalau dihadapkan sama apa namanya ibadah yang sunnah, tarawih, tarawih itu kan ibadah sunnah, betul. Ya, 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 bukan wajib. Jadi tidak masalah Fadil itu menunda untuk mengerjakan sholat tarawih karena dia punya kewajiban menjaga harta dan nyawa manusia. Dengar, jadi dia keliling, patroli, meriksa-meriksa keadaan rumah gitu kan. Bahkan masjid-masjid juga kalau bisa dijaga Fadil. Nah, ya. Jangan di pos aja. Iya. Hilang sendal. Kan ada BKM situ. Tanggung jawab kamu. BKM ikut sholat. BKM sholat. Ya jaga nah, maksudnya ya secara umum. Maksudnya keliling diperiksa aman gak gitu. Kan, berarti keliling juga berarti? Iyalah. Ya daripada kayak tadi? Daripada tidur aja. Bobok. Itulah kewajiban itu Fadil. Tengah malam nanti, ngisi stamina dulu lah. Kayak ngisi staminanya tiap waktu nih. Iya. Fadil kan punya sip masuknya kan ada itu ditentukan sama ada, Pak RW. Ada. Yang ngisi staminanya sebelum masuk kerja. Jangan pas kerja. Jangan pas kerja. Kalau begitu namanya, Fadil udah melalaikan kewajiban. Fadil. Nah, kalau melalaikan kewajiban itu, dosa. Diodo. Sasa. Dosa. Ya. Nah, gitu. Karena Fadil ini punya peran yang penting. Gitu. Fadil udah meninggalkan sholat tarawih atau menundanya. Maka harus. Rugi tuh, udah rugi. Udah rugi. Ditambah menyia-nyiakan kewajiban. Ruginya dua kali Fadil. Tapi solusinya bisa sendiri kan? Solusinya, ya kalau Fadil mau ngerjakan sholat tarawih, itu boleh sendiri. Jadi gak harus berjamaah, Billy. Ya. Itu denger tuh. Tapi kan berjamaah lebih ini Pak. Iya, kewajiban. Iya, betul. Karena dia punya kewajiban yang lain yang lebih penting. Gitu. Denger tuh. Dan gak bisa disamakan sama kita. Itu meskipun keutamaan untuk sholat tarawih berjamaah itu punya kekhususan tersendiri, ya. Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih, sholat malam bersama imam, maka seolah-olah dia sudah sholat tarawih sepenuh malam. Rugilah. Sholat malam sepenuh waktu. Berarti kalau misalkan kita atur nih, ada warga dua orang misalkan, Fadil, jaga belum tarawih, berdua bisa di sini? Boleh, berdua berjamaah. Boleh? Boleh. Berarti pahalanya sama? Insya Allah sama. Ini pahala berjamaah dan pahala sendiri. Tapi ragu salahnya. Bisa kan jadi imam. Kalau itu belum. Pertanyaan kalau udah berdua apa bisa nanti berdua itu sholat kan gitu. Jadi maksudnya apa ini? Ya, biasa kan udah berdua ngobrol aja, terus kan, makan, tidur. Makan, mabar. Nah itu dah. Apa lagi? Inilah bayangan di satu nih. Jadi begitu ya Fadil. Ini bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalamnya banyak keutamaan, Fadil. Rugil. Ya, semua amalan kebaikan kita itu dilipat gandakan. Ya kan? Amalan ibadah, puasa, baca Quran, sholat malam itu akan dilipat gandakan. Jadi tarawih sendiri nih, kan lagi jaga nih. Siap-siap nih. Maling. Ah, gimana nih? Boleh dibatalin enggak? Itu gimana, Pak Ustaz? Ada bingung juga tuh. Lah kalau ada keamanan lah, ada darurat. Nah, itu gimana tuh? Seandainya terjadi ya. Iya. Ini maling, gila gua lagi sholat nih. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maling, nah ini gimana? Lagi ya, sholat. Dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa, mengancam harta, maka itu tidak masalah kalau kita batalkan demi terselamatkan itu tadi, nyawa, harta dan makosid-makosid syariah yang lainnya. Gitu. Nggak apa-apa. Kalau kita lagi sholat, ada maling lewat, atau ada kejadian-kejadian. Gempa. Bahaya. Maka Fadil harus mengetok ini. Kentongan tuh, kan. Supaya mengumumkan sama semua warga, nggak masalah. Dibatalkan. Gitu. Ya. Tapi kalau lagi sholat, inget di tangannya di lepasin dulu. Jangan nanti maling. Susah. Iya. Begitu ya Fadil. Jadi walaupun Fadil jaga malam, Ustadz kira, saya kira bisa disisip-sisip ya sambil baca Quran, ya belajar. Pak RW, Ustadz.
Banyak kali kekurangannya. Mohon maaf, mohon maaf. Inisiatif sendiri masa apa-apa terus disediakan. Terus. Iya. Apalagi kebutuhan? Sejadah? Sejadah. Telekung? Mushab. Apa? Sarung? Sarung. Nah, itu paling penting. Peci? Peci. Peci yang standar aja. Satu lagi bantal yang bantal guling yang ada. Nanti bantal guling kerjanya tidur. Bangunkan sahur. Hmm. Gimana bangun sahur pakai bantal guling? Enggak, maksudnya biar apa dulu, biar bangun dulu, biar semangat bangunin sahur gitu maksudnya. Kalau kebalik? Nanti antum dibangunin. Gimana? Itu kan manusia, namanya manusia. Manusia. Ya jadi Fadil tuh perannya besar di sebagai penjaga keamanan, bangunin sahur. Kalau Fadil ketiduran sehingga warga susah bangun sahur, terlambat, maka Fadil di sini akan menjadi sasaran. Satu kampung nggak sahur nanti, cuman satu kampung nggak sahur, nggak dibangun Fadil gimana? Gimana nama baik RW nanti? Nama anggota tercoreng lah. Oh berarti masih bisa ya, masih bisa dapat pahala yang nggak ditinggalkan gitu aja ya. Jadi kewajiban tetap harus. Karena dia juga bekerja kan juga untuk keluarga, menanggung nafkah, ya kan? Itu adalah hal yang wajib. Dan dia meninggalkan sesuatu yang sunnah, gitu. Yang ditinggalkan itu nggak berdosa. Hanya saja, sunnah di sini adalah, ya kalau kita mampu, kita bisa, kita usahakan, kita kerjakan, gitu. Karena ini adalah kesempatan, Fadil. Ya, jangan hanya karena sunnah ditinggalkan nggak berdosa, akhirnya Fadil pun nggak ngerjain. Ya, mendahulukan jaga malam. Ketika jaga malam, Fadil tidur. Nggak boleh. Oke. Berarti nggak berdosa, Pak Ustadz, kan? Misalnya kan kalau tidur berdosa lah. Berdempat dengan salat tarawih nggak berdosa, kan? Berdosa, tidur. Ya, kalau maksudnya tidur. Kalau tidur itu berdosa karena melalai dari kewajiban. Kalau tidur. Iya. Kalau nggak tidur. Enggak. Gitu. Kalau ketiduran? Itu beda cerita kalau di ketiduran. Enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Kan ketiduran bukan tidur. Iya, tapi kan sering kali dia udah sering banget nih Fadil nih. Cuman dinamanya manusia. Kopi lah kopi. Enggak ada. RW-nya enggak ada. Kena lagi. Sedangkan kopi, teh, roti. Siap. Biar enggak ngantuk. Enggak ada, Ustaz. Kalau dikode-kode, dia nggak paham-paham. Aduh. Tolong, Dil. Jangan terlalu terbuka sekali ya. biar paham dari cara makan itu, Pak Ustadz. Iya. Berarti bisa ya, banyak sebetulnya ya. Banyak, Dil. Apanya, bisa dilakukan. Iya, banyak. Terawih nggak bisa. Banyak yang bisa dilakukan. Tapi sih, itu kan bagian dari kewajiban, berarti pahala juga besar, kan? Iya, dia memiliki pahala karena... Jadi nggak bisa juga nih beli apa menghukumi Fadil. Tapi kan rugi, Itulah banyak ustadznya. Iya rugi, tapi maksudnya nggak bisa kita. Rugi. Iya. Dia menuduh kejam kali ustadz ini. Di satu sisi Fadil rugi karena tidak ikut sholat tarawih bersama kita. Tapi juga kita harap bahwasanya dia memiliki pahala yang besar karena sudah menjaga keamanan, ya menjaga harta, menjaga nyawa gitu. Ya sih. Jadi kalau dibandingkan kerugiannya, kalau ada orang nggak jaga malam karena semuanya sibuk sholat, kemudian warga yang sholat itu hartanya dijarah, rumahnya dicuri. Perempuan-perempuan yang di rumah nggak ada yang jaga, gimana? Kalau ruginya lebih besar jadinya. Iya juga sih. Jadi disitulah peran Fadil ini yang kita harapkan yang sangat besar. Yang jadi catatan tadi, Fadil nggak boleh lalai dari kewajibannya. Kenapa? Karena dia rugi dua kali. Rugi tidak memanfaatkan momentum Ramadan dengan sholat tarawih. Yang kedua, dia rugi karena melalaikan kewajibannya. Walaupun dia gini nih, Bang Ustadz. Kerja bagian shift malam lah kita bilang, sore. Jadi kan waktu tarawih itu dia nggak bisa. Iya. Tapi ada yang beranggapan ya dia rugi lah atau bahkan dia menentang apa ya keputusan-keputusan supaya dia bisa terawih lah gitu. Iya. Tapi kan dia menyayangkan gitu dapat hukuman dari kantornya. Iya. Meninggalkan misalkan dapat apalah gitu. Jadi nggak maksimal nanti. Iya. Dalam hal ini kalau bisa dijalankan sejalan, dibuat sejalan itu lebih baik.
Kalau memang dia lebih memilih menerima hukuman, ya, maka harus dilihat apakah yang dia tinggalkan ini demi dia menerima hukuman itu hal yang lebih baik atau enggak, berdampak enggak sama kebutuhan dia di kebutuhan dia terhadap keluarganya misalnya. Dia jadi dipecat ini gara-gara dia mengutamakan sholat tarawih sehingga dia jadi pengangguran. Maka di sini nggak boleh ya, karena mudorot dia pengangguran itu lebih besar. Dengar bil ya, mudorot dia menjadi pengangguran itu lebih besar dibanding dia meninggalkan sholat tarawih tadi. Karena dia akan dia menanggung keluarganya, anak-anaknya, istrinya, pendidikannya, maka ini tidak boleh dilakukan. Begitu. Dengar, Bu. Tapi kan Bang Badri belum berkeluarga. Oh gitu. Si lajang lagi. Ya, ada mamanya. Ada ibunya, ibunya keluarga-keluarganya, keponakannya mungkin yang beliau tanggung kan, masya Allah. Ya, untuk beli baju raya ya kan. Iya. Lamongan untuk nikah. Iya, betul kan ya. Udah itu. Berapa kali ya ditolak? Jangan buka kartu ya. Udah berapa kali ngutang kan itu? Beda cerita. Oh, beda cerita. Itu di soal lain lah, belakang. Tapi ya mudah-mudahan lah bisa memaksimalkan ya. Ya, mudah-mudahan tetap harus diupayakan memaksimalkan. Sebetulnya Ramadan paling bisa double-double di. Kalau ya, betul. Kalau kewajibannya di. Kewajibannya dipenuhi. Iya, nggak bobo-bobo kan? Iya. Kemudian amalan-amalan Ramadan dikerjakan. Taraweh. Ajak nanti. Taraweh lagi. Sholat malam. Bisa. Gitu. Taraweh lagi bisa kan? Abis jemaah taraweh. Ikut taraweh lagi sampai di sini. Bisa. Anda jadi kayak mulai. Sholat malam lagi nggak apa-apa. Berbarakat, Ustaz. Sama, yang penting dua rokaat ya. Ya. Iya. Ada sholat gitu? Ya, ada lah. Ya, tahu. Sholat malam itu kan jumlahnya tidak terbatas. Sampai pagi pun bisa, yang penting dikerjakan ya. Dua rokaat. Gitu. Harus dua rokaat berarti? Iya. Masalahnya sanggup enggak? Isya aja susah kok. Oh gitu. Ini lah, tayang nih Ustaz. Dan aja. Tapi itu nasihat, kurang motivasi. Itu bisa nasihat untuk Padi. Ya. Jangan nyalain orang. Ini nasihat Ustaz. Pengedua. Kalau itu payah tuh mempunyai-punyainya tuh. Iya. Inilah. Ya, tapi kan alhamdulillah bareng jalan nih bertiga. Iya. Pulang tarawih. Iya. Ih. Siapa Imam tadi? RW. Enggak lah. RW di belakang aja. Belakangnya lagi. Mantap kali, udah tahu aku, Pak RW ini belakangnya Pak Ustaz. Iya, kan Pak RW harus memastikan jamaah. Gak memastikan, ngantuk. Anak-anak. Hei. Gitu. Itu aja, jangan ribut. Mengkoordinir. Ya, mudah-mudahan. Makanya biar tahu sholat, traweh. Iya, kan. Sesekali boleh lah, gantian kita. Masa ada sebulan kita. Ada, buat jadwalnya yang pas. Iya, siap. Habis ini, kita buat. Jadwal. Jangan ya masuk malam. Terawih juga nih kata Pak Ustaz tadi. Iya, ini kan warga kita aktifkan ulang lagi. Kembali ya. Kita ganti jadwal rame ya. Biar kan bulan puasa ini lebih rame. Hidup ya. Menghidupkan malam-malam. Menghidupkan malam-malam Ramadan dia. Bagus juga. Gitu. Jadi banyak orang kita ganti, kita loker gitu kan supaya Fadil bisa dapat keutamaan malam-malam. Enggak, aku enggak rugi soalnya. Mantap.